Halo teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian baik-baik aja dan selalu diberikan banyak rezeki. Amin. Oke teman-teman, kita akan lanjut modifikasi Jazz RS 2010. Apa aja nih yang mau dipasang? Masang apa nih hari ini? Pasti udah ngeliat di judul. Tonton terus videonya sampai habis. Oke, jadi inilah rektoknya. Teman-teman bisa lihat di sini. Gede banget ya dari ujung ke ujung. Ini ada bahasa apa nih? Bahasa Jerman. Gue nggak tahu ini bahasa apa. Wah, ada tanda tangannya burung gagak kan ya? Burung gagak. Pokoknya ini buku-bukunya dan ini rektoknya. Di sini ada motornya dari Webasto, ada mereknya nih, ada tombol-tombol. Ini ada petunjuk-petunjuknya di sini. Gue sebenarnya nggak ngerti juga, tapi lebih jelasnya nanti pas misalkan udah kepasang. Dan gue bakal pahami buku ini hari ini supaya gue tahu mungkin ada fungsi lain. Mungkin dia kita bisa ngelihat bulan atau ngelihat bintang atau ngelihat planet-planet yang kita tidak ketahui kalau malam ketika dibuka. Kayaknya semuanya ada di buku ini. Makanya tonton terus video sampai habis. Buat naruh akuarium ya? Buat naruh akuarium. Di sini juga ntar dibolongin jadi kita gak pakai kaca. Ini gue ada semacam terobosan. Kan itu atas tuh. Kan dibolongin. Gue mau sini juga pasang sunroof. Fungsinya apa nih? Ya kita bisa ngecek kondisi mesin tanpa buka kap. Iya, kasih ikat. Nggak sekalian hiu gitu ya? Jadi kalau misalkan ada pertandingan cupang, kita berhenti ngadunya di sini. Oke teman-teman Riox TV, itu tadi adalah pemasangan rektop Webasto 400 di Jazz RS 2010. Keren banget hasilnya dan gua puas banget. Sekarang kalau misalkan pagi-pagi berangkat subuh, itu pas dibuka seger gila, pastinya nggak usah pakai AC.
Buat teman-teman yang mau pasang itu, ini dia Instagramnya. Harganya berapa bang? Harganya Rp29.500.000. Tapi kalau kalian punya ini, itu mobil kalian akan terlihat makin keren banget. Rektop keren banget bagi gue. Oke teman-teman Redox TV, itu aja informasi yang bisa gue share hari ini buat kalian. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kondisi kalian. Semoga selalu sehat ya. Amin. Sampai ketemu di video-video berikut ya. Dadah!